di kandang sapi. Lagi apa, Mas? Ini ada temen minta bibit. Bibit itu jenis bibit apa itu, Mas? Ini jenis bibit odot. Teman kita pelihara kambing. Kita kasih edukasi. Untuk diharapkan tiap peternak itu mempunyai bank pakan sendiri walaupun 1 meter persegi. Ini sebelahnya bibit apa, Mas? Yang panjang-panjang nih, Mas? Ini jenis Pak Cong. Pak Cong. Ya. Itu kalau untuk kambing kurang efektif. Kenapa? Karena kalau tidak punya mesin ini nih. Oh, harus punya. Kalau Pak Cong harus mesin ini ya. Gitu. Ini chopper ya, Mas ya? Ya. Kalau ini otot kan batangnya sedikit kecil, apalagi kalau tidak untuk bibit. Paling di sini udah dipanen. Berhubung untuk bibit. Kita panjangin dikit. Harapannya semua ternak punya bank pakan. Ngarit menjadi mudah. Berternak menjadi menyenangkan. Iya enggak, Lur? Iya dong. Edukasinya apa, Mas? Edukasinya ya peternak punya bank pakan. Walaupun cuma sedikit, kita manfaatkan pekarangan-pekarangan ke rumah, kita tanami. Itu pertumbuhannya kalau odot bagaimana, Mas, sama Pak Cong? Lebih baik odot apa Pak Cong? Kalau segi kuantitas banyaknya, banyakan Pak Cong. Tapi kalau untuk jenis kambing ataupun domba, lebih suka dengan odot. Jadi semua ada plus minusnya. Oh gitu ya, Mas ya? Iya, siap. Kalau untuk gizinya, Mas? Kalau gizinya, protein odot itu 14-16. Kalau Pak Cong, sampai 18. Kalau salah, mohon dikoreksi, yo. Iya, Mas, siap. Terima kasih, Mas, ini inspirasinya, Mas. Siap. Kata-katanya, Mas? Salam sehat, salam ngarit, sukses peternak. Oke, terima kasih, Bolo. Siap.